Anda, keberadaan Anda di sini sering mengganggu orang atau tidak? Mengganggu. Tujuan Anda apa untuk mengganggu orang di sini? Gak mau tempat ini diganggu milik saya. Kalau misalnya ada orang-orang yang misalnya mandi atau menggunakan air-air di sini, Anda mengganggu atau tidak? Boleh. Yang Anda ganggu adalah orang-orang seperti apa? Warga yang maksiat, gak mau pakai kotor. Gak mau pakai kotor-kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, malam ini kami bersama tim ada di Sumur Tua, tempat zaman dahulu kala di zaman Belanda ini digunakan oleh penduduk setempat untuk penambangan pasir manual. Di sini ada banyak gua-gua, ada sumur tua yang sudah ratusan tahun yang tidak surut airnya walaupun di suhu kemarau. Adalah sumur tua yang sudah ratusan tahun yang digunakan oleh penduduk setempat di sini yang tidak pernah surut walaupun musim kemarau berkepanjangan. Dan kami bersama tim malam ini menelusuri jejak bahwa tempat ini mitosnya adalah konon diceritakan oleh banyak warga para sesepuh di sini ini ada namanya siluman ular sepasang. Ketika kita menemui siluman ular sepasang ini, dia itu berbentuk ular yang panjang berwarna hitam besar dan tidak ada ujung kecuali kita yang melihatnya berkedip sehingga dia menghilang. Yang kedua, konon diceritakan juga di sini banyak ditemukan jelmaan kutil anak yang apabila orang-orang bertemu dia bisa wajahnya menghadap berbalik ke belakang sementara tubuhnya tetap. Yang ketiga, di sini konon juga diceritakan ada penampakan dari makhluk Allah yang gaib yang tidak punya kaki dan tangan, hanya kepala saja dan badan saja dia merangkak-rangkak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya wallahu a'lam bil-muradik. Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita di dunia ini hidup berdampingan dengan manusia jin. Maka apapun mitos yang diceritakan masyarakat setempat, boleh jadi itu ada hal-hal yang memang terjadi di tempat ini karena memang kita berdampingan dengan makhluk Allah yang gaib yang bernama jin yang mereka bisa menyerupai apa saja kehendak mereka. Untuk itu mari kita buktikan insyaallah bersama-sama apa saja yang terkandung daripada energi gaib yang ada di tempat ini, yang insyaallah sebelum kita mulai kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar apa yang kita laksanakan ini berjalan dengan lancar. Kita semua yang hadir diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah. Kita baca ayat kursi 3 kali. Qul huwa falaq anas juga masing-masing 3 kali. Kita usapkan ke muka, ke kepala, ke seluruh tubuh untuk membentengi diri kita dari gangguan mereka yang gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa min rahmatika wa min 'ilmika 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 wa
Alhamdulillah, pemirsa, sebetulnya kami sudah dijemput atau sudah disambut oleh bangsa-bangsa gaib yang dari semenjak kami datang ke sini dengan angin, dan kami lihat juga di sana sudah banyak berkerumunan. Itu juga sudah ada yang sudah memperhatikan kita, sungguh banyak sekali. Maka untuk itu kita perhatikan mereka terlebih dahulu, apa yang mereka inginkan kita lakukan, kita dulu kita lihat dulu. Di sana tadi ada anak kecil gundul dua yang saya lihat mereka tertawa, terlihat giginya sampai nyengir-nyengir, luar biasa. Kita sudah banyak disambut oleh makhluk-makhluk Allah yang astral, makhluk-makhluk Allah yang gaib. Mari kita alak. Di sana coba di kamera, mudah-mudahan mereka terlihat dengan kamera. Nah, ada bunyi. Oh, di sebelah situ juga sudah mulai berbunyi. Ada seperti auman. Memang kadang-kadang ada mitos juga, ada jelman-jelman harimau di sini berkeliaran. Tadi kak, ini sudah mulai interaksi. Kita lihat siapa saja di sini. Peng, 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 jangan tuh. Assalamualaikum. 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 Siapa anda? Siapa kamu? Dari mana? Kamu dari sini. Sudah berapa lama kamu di sini? Wah, ada gagal. Berabad-abad. Sudah ratusan tahun? Hampir. Kok bisa? Kalau dilihat ini bukan ular tapi harimau semacam. Betul? Sudah berapa lama? Sudah berabad-abad di sini? Bukan lama. Sudah lama? Punya nama? Ciung. Siapa? Ciung. Ciung. Yang Ciung. Biasa, yang Ciung ini adalah sosok makhluk gaib harimau yang sudah berabad-abad di tempat ini, yang sudah mulai berinteraksi kepada kita dan sudah masuk kepada salah satu kru rombongan kita. Yang Ciung, Anda, keberadaan Anda di sini sering mengganggu orang atau tidak? Mengganggu. Tujuan Anda apa untuk mengganggu orang di sini? Gak mau tempat ini diganggu milik saya. Kalau misalnya ada orang-orang yang misalnya mandi atau menggunakan air-air di sini, Anda mengganggu atau tidak? Boleh. Yang Anda ganggu adalah orang-orang seperti apa? Warga yang maksiat. Gak mau pakai kotor-kotor. Bisa, ini adalah yang Ciu. Yang Ciu ini salah satu penunggu yang sudah mulai hadir. Yang mau kemana? Mau minum. Sebentar. Yang jangan di... Bisa, yang ini muka... Minum. Ini adalah air yang memang bersih sekali. Bisa diminum langsung. Kemudian yang ini...
Bismillah. Udah, jangan banyak-banyak, kasihan kepada kami. Eyang, terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan Eyang tetap tidak menjadi pengganggu untuk kami manusia. Tapi kalau buat maksiat, tak boleh buat maksiat. Ya, siap. Akan melaporkan kepada penduduk di sini untuk mengamankan tempat ini, dan yang siap mengganggu orang-orang yang bermaksiat. Baik, ya. Terima kasih sudah hadir dan sudah bersilaturahmi dengan kami, dan mudah-mudahan yang tidak menyakiti salah satu jamaah kami untuk langsung masuk tanpa kami perintah. Terima kasih. Yang siap, silakan untuk keluar lagi. Alhamdulillah, pemirsa, sudah satu makhluk gaib yang sudah datang menghampiri kita. Tolong dibantu untuk mengundang, tanpa diundang langsung masuk, langsung berinteraksi dengan kami ini. Insyaallah beliau ini dengan tiba-tiba dirasuki oleh makhluk Allah, makhluk astral yang menjadi penghuni, salah satu penghuni di tempat ini, yaitu jelmaan harimau yang sudah masuk. Dan banyak sekali di sini yang sudah memperhatikan kami. Untuk itu, mudah-mudahan ada lagi yang bisa berinteraksi dengan kita untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya memang kita manusia ini hidup berdampingan dengan bangsa jin. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya makhluk-makhluk Allah yang gaib. Maka bukan salah satu mitos atau tahayul, tapi memang kita berdampingan dengan makhluk Allah yang gaib. Namun yang perlu kita sadari, yang perlu kita waspadai, bahwa jangan sampai menimbulkan kemusyrikan dan kesyirikan untuk diri kita. Kita mempercayai hal-hal gaib itu adalah suatu kewajaran. Memang Allah yang menginformasikan bahwa adanya makhluk gaib, adanya bangsa jin. Allah menciptakan bukan hanya manusia, tapi juga menciptakan alam jin. Maka ini adalah salah satu bukti langsung berinteraksi. Dan kita lihat salah satu ini sudah mulai kecapian. Kita kembali untuk orang-orang yang iseng-iseng untuk mancing atau untuk mencari ikan di malam hari ini, di sini ada penampakan sosok wanita berbaju putih yang kadang-kadang, dan dia sudah mulai berinteraksi karena di atas ini dia sudah memperhatikan kita. Cuma kadang-kadang mereka tidak bisa tertangkap kamera. Mudah-mudahan nanti ketika sudah dibuatkan videonya, mereka bisa mewujudkan terlihat di kamera. Dan di sini biasanya kita ada bawah sini adalah jemaat kedua. Banyak sekali yang melihat di sini ada sosok hitam besar tinggi yang kadang-kadang menampakkan diri. Tapi kalau kita lebih ke sana, ini akan lebih berbahaya karena memang juga menunjukkan hampir jam 1 pagi. Untuk ke sana kita lain waktu kita akan lanjut, bahwa sekali lagi ini adalah tempat di mana banyak mitos-mitos terjadi yang dipercaya masyarakat. Terutama penunggu utamanya adalah siluman sepasang ular. Ya, apabila orang yang sedang atau orang baru yang datang ke sini tiba-tiba mereka dikejutkan dengan penampakan ular, dia itu sepasang, dia berdampingan. Berdampingan bahkan kadang-kadang terlihat sedang kawin. Dan orang yang melihatnya itu melihat ular itu tidak ada ujung. Jadi lurus terus saking panjangnya, ketika dia berkedip baru menghilang. Yang kedua, penampakan mitos di sini adalah banyaknya ada kuntil anak, jin wanita yang berbaju putih, rambut panjang. Yang ketiga adalah jin yang memang ditampakkan dia tidak mempunyai kaki, tidak bertangan, dia hanya badan saja. Assalamualaikum. Oke.
Ayo. Ayo. Pemirsa, kembali rombongan kita diserang oleh bangsa-bangsa gaib. Salah satu dari rombongan kami mulai kerasukan. Kita coba interaksi dengan mereka. Kita coba berkomunikasi dengan mereka. Assalamualaikum. Ini siapa? Yang? Yang dari mana? Yang di sini juga? Dari bentuknya pemirsa ini seperti memang macam harimau kembali yang masuk. Tapi harimau yang berbeda, bukan yang dari awal. Yang siapa? Yang siapa? Menunggu di sini harimau yang dari teman harimau juga. Yang satu jenis dengan yang ciung tadi. Sudah berapa lama yang menunggu di sini? Lila. Gus Lila, sudah lama. Sudah ratusan tahun juga. Yang pernah menampakkan diri ke penduduk atau masyarakat di sini sebelumnya? Pemirsa, dia memang sering juga pernah menampakkan diri kepada masyarakat ini, dan memang ini agak sulit untuk berkomunikasi karena dia selalu mengaum. Beda dengan yang ciung yang tadi, ini lebih banyak auman. Baik, karena kita merasa kasihan kepada mediator, rombongan atau mediator kita, ini juga tidak kita undang. Ini juga tidak undang, tiba-tiba masuk, dan mereka ingin berinteraksi dengan kita. Dan ingat, bukti bahwa interaksi seperti ini adalah bukti mereka, bangsa-bangsa gaib, ingin menunjukkan keberadaan mereka. Mereka ingin diketahui bahwa keberadaan mereka itu ada. Mereka menunjukkan dengan mereka berinteraksi dengan kita sebagai manusia. Baik, Yang, terima kasih yang sudah hadir malam hari ini atau menjelang pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu wawasan untuk kami juga, bahwa kami hidup di alam dunia ini berdampingan dengan bangsa gaib seperti Yang dan sebagainya. Mudah-mudahan Yang juga tidak menjadi pengganggu untuk penduduk masyarakat di sini, dan hanya menjaga kelestarian. Mudah-mudahan Yang juga bisa mengenali siapa saja penduduk-penduduk yang baik dan tidak baik, untuk bisa memilih ketika Yang ingin mengganggu, ganggulah orang-orang yang memang berbuat ketidakbaikan di bumi ini atau di tempat ini. Terima kasih Yang, silakan Yang keluar. Bismillah. Kasih minum. Terus dikasih, terus dibantu, dinetralisir. Setelah keluarnya memang akan seperti ini, akan ada penetralisiran dari kru kami atau dari teman-teman kami yang insya Allah mampu. Sudah diminum, bismillah. Kalau semakin lama, kita akan semakin banyak yang ingin berinteraksi mungkin di tempat ini. Karena kita juga memang sudah terlalu malam untuk hadir ke tempat ini, sehingga auranya lebih luar biasa, lebih kuat. Bagaimana tim? Ya, gimana? Lanjut. Satu lagi ya? Satu lagi, silakan. Okay. Kita coba. Coba satu lagi. Yang cewek apa gimana? Bentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa pun kalian yang ada di tempat ini yang menjadi ini. Ini sengaja kita taruh.
ini pemirsa, ini yang sudah banyak dilihat oleh penduduk di sini. Ini adalah satu gambar apa bentuk daripada kuntilanak yang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa nama Anda? Sudah lama di sini. Sudah banyak orang yang sudah Anda temui di sini. Anda apa di sini? Kamu dengan tujuan apa? Agar orang-orang tidak ke sini atau seperti apa? Anda bisa menceritakan bagaimana Anda dulu di sini, memang dari awal di sini atau memang pindah atau dari seperti apa? Iya, saya di sini dari dulu. Ini pemirsa perwujudan dari kuntilanak yang rambutnya panjang dan yang sering ditemui oleh banyak orang di sini. Dia tidak memilih-milih siapapun, kadang-kadang dia mewujudkan atau menampakkan diri kepada siapapun, terutama orang-orang yang asing yang baru lewat sini, maka diganggu lah oleh sosok kuntilanak. Yang ini ya. Assalamualaikum. Lucu. Oh, ini yang kayak tampak anak kecil ya, yang anak kecil ini yang ketawa tadi. Coba di jangan guling-guling. Coba jangan guling-guling ya. Baik ya. Taker ya. Ini siapa? Siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Apa bisa ada lagi yang berinteraksi kepada penemuan kami ini adalah sepertinya kelompok anak kecil yang tadi sudah diketahuin kita. Yang tadi saya jelaskan bahwa sudah terlihat giginya yang ngiringir. Ini adalah salah satu dari dua yang hadir tadi sudah masuk. Memang di sini saya juga pernah di siang hari bertemu dengan anak kecil ini. Ya, ya. Sepertinya yang masuk inilah yang ketemu saya. Pernah ketemu ya, benar ya. Baik, ini konon ada cerita bahwa anak kecil ini sering berkeluyuran di sini, keluyuran mundar mandir di lingkungan sini. Ya, betul. Memang seperti inilah laga-laga atau ketika dia masuk mediator, karena memang anak kecil jadi. Seperti memang kelakuannya seperti anak-anak gitu. Baik, terima kasih sudah berinteraksi atau berkomunikasi dengan kami. Mau ada lebih lanjut atau kita keluarkan sendiri? Kasihan ya. Baik, pemirsa, insya Allah sudah 4 makhluk gaib yang ada di sini yang sudah masuk. Saya juga merasa bahwa kita ada ancaman dari siluman ular. Untuk segera kita meninggalkan tempat ini. Mudah-mudahan sekali lagi yang sudah kita laksanakan ini pembuktian bahwa ternyata memang bangsa gaib ini berdampingan dengan kita. Ini kita terjaga. Baik pemirsa, mudah-mudahan sekali lagi tayangan ini bisa memberikan sedikit manfaat dan ilmu untuk kita, bahwa sekali lagi kita manusia hidup ini selalu berdampingan dengan bangsa gaib, karena Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mudah-mudahan tayangan ini menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan yang lebih besar kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di dunia ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa untuk menyentuh kita, untuk berinteraksi kepada kita. Dan yakin tayangan ini juga insyaallah bisa menjadi wawasan untuk kita bahwa energi-energi astral atau energi-energi gaib ini bisa dirasakan oleh semua orang.
bukan hanya orang yang ahli di dalam hal tersebut, tapi semua orang. Contohnya kami, rombongan, ketika datang pun sudah disambut dengan banyak-banyak perasaan, dengan angin, dengan semua merinding dan sebagainya. Sekali lagi, mudah-mudahan tayangan malam hari ini adalah tayangan yang bisa menjadikan wawasan, pengetahuan, bahwa sekali lagi, bangsa gaib itu adalah ada dan nyata. Subscribe channel kami, dan terus ikuti perjalanan kami untuk mengupas daripada mitos-mitos yang ada di masyarakat, di berbagai tempat yang dipercaya bahwa tempat itu adalah angker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.